ada yang bongkar kabel busi, bingung cara pemasangannya, banyak ya kawan-kawan. Ternyata untuk memasang kabel busi itu ada urutannya ya, ada urutannya sesuai dengan silindernya, sesuai dengan urutan silindernya. Nah ini saya mau coba berbagi untuk urutan masang kabel busi timur, tidak salah. Nah yang paling tengah ini, jadi koil, untuk ke koil, kabel koil. Nah untuk kabel businya kan ada 4. Nah urutan yang pertama yang paling atas ini kabel busi 1, 1 pasangannya dengan ini. Nah terus yang ini 2, kabel busi 2 pasangannya dengan ini. Kemudian yang 3, 3 yang ini pasangannya yang ini. Kemudian yang paling bawah ini 4, pasangannya yang ini ya, tidak terbalik. Oke, sekarang kita coba pasang kabel busi, busi 1. Kita pasang ke sini. Yang sekarang nomor 2 yang ini. Saat kita urut ini nomor 2 pasang ke sini. Kemudian yang nomor 3. Ini yang nomor 3. Kita pasang ke sini. Susun ya biar rapi. Kemudian yang keempat terakhir, yang ini yang keempat, kita pasang ke sini. Nah sudah kita pasang semua, ini kabel koilnya yang tengah ya, kita kencangkan, lalu kita kencangkan semua, pastikan semuanya kencang. Kita kencangkan, ini kita kencangkan, ini kita kencangkan. Nah, kita kencangkan semua ya. Oke, sekarang selesai. Seperti itu urutannya pada timur DOHC ya. 1, 2, 3, 4. Koil. 1, 2, 3, 4. Koil. Demikian. Sudah kita rapikan. Nah, demikian saja, simple.